motor bebek Honda terbaru 2024. Desain baru yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional, Otomotif Star. Diakui pangsa pasar motor bebek terus menciut, kalah pamor dibanding motor skutik. Meski begitu, Honda terus mempertahankan eksistensi Revo atau Wave Series yang mengaspal di tanah air sejak 2007. Siapa sih yang nggak kenal Honda Revo? Atau dikenal di negara tetangga dengan nama Wave RSX? Tak dipungkiri, Honda Revo adalah motor bebek terlaris dibanding kompetitornya. Jadi, jangan heran kalau masih banyak di jalanan motor bebek jagoan Honda ini. Selama kehadirannya di tanah air, sepeda motor Honda Revo Series terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagai motor yang dibekali kehandalan mesin, memiliki konsumsi bahan bakar yang irit, serta desain bodi ramping. Seperti ingin meninggalkan para rivalnya, kabarnya sih, Honda Revo atau RSX Fi mendapatkan pembaharuan, guys. Motor bebek terbaru ini menawarkan desain yang lebih menarik dan sporty. Mesin yang irit dan ramah lingkungan, serta fitur yang sederhana tapi fungsional. Buat kalian yang mencari motor bebek sporty tapi irit, tangguh, dan murah, simak terus videonya ya. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Pabrikan Honda kembali resmi meluncurkan motor bebek terbarunya. Motor ini adalah New Honda Wave RSX Fi atau Revo X 2024. Salah satu perubahan yang paling mencolok dari motor bebek ini adalah pada bagian lampu sein depan yang kini lebih besar dan lebar, sehingga memberikan kesan lebih gagah dan futuristik. Lampu sein ini juga dilengkapi dengan Daytime Running Light atau DRL yang akan menyala secara otomatis saat mesin dinyalakan untuk meningkatkan keselamatan berkendara di siang hari. Secara desain, Honda Wave RSX Fi hadir dengan mengusung desain baru dan memiliki tampilan yang berbeda dari versi sebelumnya. Selain itu, desain fairing kanan dan kiri juga mengalami perubahan, dengan lakukan yang lebih tegas dan dinamis, serta tambahan elemen dual layer yang memberikan kesan lebih sporty. Bagian belakang motor juga tampak lebih ramping dan rapi, dengan lampu rem LED yang lebih kecil dan elegan. Urusan dapur pacu, pabrikan mengklaim mesinnya irit dan ramah lingkungan. Honda Revo atau Wave RSX Fi 2024 dibekali dengan mesin satu silinder berkapasitas 110 cc, 4 tak, SOHC,
yang dilengkapi dengan sistem pengabutan bahan bakar injeksi PGM-FI. Di atas kertas, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 8,6 HP pada 7500 RPM dan torsi maksimal sebesar 8,7 Nm pada 5500 RPM. Menariknya, mesin ini juga sudah memenuhi standar emisi gas buang Euro 3 yang menunjukkan komitmen Honda dalam mendukung lingkungan hidup. Keunggulan utama dari mesin ini adalah konsumsi bahan bakarnya yang sangat irit, yaitu hanya 1,5 liter untuk menempuh jarak 100 km atau setara dengan 1 liter untuk 64 km. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi Anda yang sering berkendara jarak jauh atau di kota yang padat, karena bisa menghemat pengeluaran bensin. Motor bebek terbaru Honda 2024 ini tidak banyak membawa fitur canggih, namun tetap memiliki fitur yang sederhana tapi fungsional. Salah satunya adalah panel instrumen yang masih menggunakan layar analog, namun mudah dipahami dan memberikan informasi yang penting, seperti kecepatan, odometer, bensin, dan indikator gigi. Selain itu, panel ini juga memiliki lampu peringatan status abnormal mesin yang akan memberitahu Anda jika ada masalah pada mesin. Fitur lain yang cukup praktis adalah bagasi yang cukup luas, yang bisa digunakan untuk menyimpan helm half face ukuran kecil dan barang bawaan lainnya. Bagasi ini juga dilengkapi dengan kunci magnetik yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, motor ini juga memiliki fitur standar lainnya, seperti kick starter, electric starter, dan spion lipat. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you. Terakhir, varian dan harga. Pabrikan Honda menjual lebih dulu Honda Revo atau Wave RSX FI 2024 di Vietnam dalam 3 varian, yaitu tipe standar, tipe khusus, dan tipe sport. Perbedaan utama dari ketiga varian ini adalah pada sistem suspensi dan pengereman. Tipe standar menggunakan velg jari-jari dan rem tromol di depan dan belakang, dengan harga sekitar 14,1 jutaan rupiah. Tipe khusus menggunakan velg racing dan rem cakram di depan, dengan harga sekitar 14,8 jutaan rupiah. Tipe sport menggunakan velg racing dan rem cakram di depan dan belakang, dengan harga sekitar 15,4 jutaan rupiah. Jadi, jika Anda mencari motor bebek yang irit, bandel, dan sporty, motor bebek terbaru ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Kita juga berharap semoga AHM segera meluncurkan ke tanah air biar makin ganteng Honda Revo X. Motor bebek yang sudah terkenal dengan kualitas dan ketangguhannya. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa sudah layak Honda Revo Koperasi mendapatkan kebaruan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. We'll be right back.
Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.